Masih anak kenal bilang dia bagus melipar kemenangan Condro. Asal setter ada bagus dengan diupani Andi Roma. Konsentrasi dengan diupani Andi Rasul kali ini. Masalah Yuga ada bagus melipar kemenangan. Wow. Masih aman kali ini pergerakan diupani Arso. Empat kali diupani Adil kasih Arso nyong. Dan yang dilakukan kali melipar kemenangan kali. Wow. Harapan. Wow. Arso ini sangat cukup tipis di sana angkat kekala. Gila-gila. Wow. Sunopian, Rumi Sunopian kali ini masih anak kekala, gila-gila bagus melipar kemenangan Condro. Acam Condro serangan pertama, poin perdana, siji kosong. Kita saksikan bisa masih konsentrasi dari Pari Kusin. Dengan servis asal setter ada bagus dengan diupani Andi Roma. Juga tidak mau ketinggalan Sonova. Balas dengan angka perdana bagi tim Kulapai dari Tijo Putra 1 sama. Shottingan. Malah saja bisa dengan Giovanni Adi Rakasui. Konsentrasi bisa dengan servis poin 1 Giovanni. Amankan Giova sang libur angkat tengah. Lagi-lagi keras satunya bola. Sama dengan Giovanni. Oh, sayang sekali gagal kali ini. Gerakan dari Sabio kembali mendapatkan menjadi 2-1. Kita saksikan di sana menonton satu pergerakan kali ini dari Wiku masih berjaga ada Giovanni Rakasui Yahoo masih kembalikan dengan baik. Kita serang di sana angkat tengah nyo masih defense luar biasa dari dia kembalikan kali ini Sioni Dumbele pada Iwan Arso. Oh, dibaca dengan sempurna dari pergerakan dari Iwan Arso kembali berapa menjadi 3-1. Ada Andri Yuriko, masih Andri Yuriko di sana. Angkat ke tengah saja di sana masih konsentrasi dan diupani Andi Rasul kali ini. Kembali menambah angka bagi tim berlawan dari Tejo Putro dari angka 2-3. Mengejar rasa ketinggalan yang rupanya beri tunggul dengan servisnya capek servis pelan saja di sana. Masih ada Yuga, ada bagus melewati belakang. Oh, acam lagi sebagian dilakukan Zora. Nomor 9 ada pergerakan kali ini saat Condro Kirono. Masih Condro Kirono konsentrasi lakukan dengan jam setek Condro Kirono masih amankan kali ini pergerakan Giovanni Arso kembali lepas dari pengolahan pemain dari Pai Kesih merokok diangkat kembali menjadi 3-4. Konsentrasi Nova masih Nova di sana servis akurat amankan Yoga curi saja belum melebar amankan Nova kembali Giovanni Adria kasih Arso nyong. Kali ini kembali lepas dari pengolahan blok-blok akurat dari Pari Kesit. Jera Arso menambah poin kembali menjadi 4 kodo perwoton. Kita saksikan satu pergerakan dari Zanova. Masih lupa sayang sekali gagal Nova. Kembali berpindah bola angkat cuma-cuma bagi tim bola dari Pari Kesit. Dari angka 5-4 sementara ini. Pergerakan suat cacing. Nah cacing pelan saja resip Renu sang biru ada pebri tiga Arso. Luar biasa dimana yang dilakukan kali melibar ke tengah kali. Ada banteng kembali banteng berapa poin bagi tim bola poin dari Pari Kesit nampak. Kita saksikan ini pergerakan nomor muda cacing masih cacing di sana servis resip sang biru ada Gio Pari Adi Arso Iwan Arso kali ini perbuatan bola taktis Arso kembali mendapatkan dari 5-6 mengejar asa ketua tinggalan 1 angka saja di bola poli dari Rizwa Putra Wargi Arso ini sangat cukup tipis di sana angka ketengah lah gila-gila di wow kembali satu berkat quick strike yang cukup tajam dari program sang Kaveri dari perbatan dari 7-5 masih Kaveri di sana konsentrasi dari posisi 1 Kaveri servis floating block lantai wow hasil yang gagal dari sang biru dari nol tadi. Robon menjadi 8-5. Kita saksikan di sana masyarakat Kaveri. Asaramis masih sama dengan Rio. Ada Gio Pani, Gio Pani, Simon Edo. Kali ini Simon Edo juga tidak mau ketinggalan berapa angka. Mengejar asa ketinggalan di angka 6-8. Masih tertinggal 2 angka sementara ini Tejo Putro. Kita saksikan Asaramis asura Simon Edo. Roting pelan-pelan Simon Edo. Oh, amankan saya Yuga kali ini. Amankan tekanan datang ke Nelly. Oh, banteng-banteng kali Bogor Febri. Luar biasa belak tanggung sampar saudara Febri Tugul kembali mendapatkan dari Pitu Wolu. Satu langkah saja tertinggalkan ini di bola voli dari Tejo Putro. Berkansa Simon masih Simon Edo di sana servis lawan amankan pelan saja kali cacing. Luar biasa cacing. Si ACND masih kembali dengan semuanya umpan ke tengah lagi apa yang terjadi. Kembali passing yang diceritakan double sentuhan tadi. Kembali berapa poin menjadi Wolu Kodo.
Poin sama kota ini perbetulan kembali Simon Idu. Besar bisa masalah Simon Idu di lantang Belami Kasa Camping Satu Laman Simon Idu. Masih kembalikan dengan baik. Angkat dengan kembali panteng. Kembali dengan Rapi Pol. Nah, kalau penyelamatan yang jelas adalah Yoga. Berbalik unggul tim Bromo Idari. Rico Putro Soko Musumolu. Konsentrasi Simon Idu kembali konsentrasi dari posisi satu samping satu tengahkan Simon Idu masih dari si Chondro kembali kreatif mulai tengahkan masih dengan Dio Pani Adino kali ini dengan Dio ada panding dibuatkan baik ada Arso Dio Pani Adino bebe terus ada belakang Dio akan menyerah Arso Pani kesempatan belakang singkung Piksari dari Sopian tadi mengicau pergerakan pemain dari hari kesit berapa poin dari 10 walu. Tempat kali ini diminta tim bola voli dari Parigesit. Kita kembali pasir. Masih Simon Idu konsentrasi Charles Simon Idu. Mencoba dengan akurasi servis yang angkat ke tengah kali ini. Wow, tim Bali yang menangkan suara. Dio Pani Adi, pelacanya sangat Dio. Ada Febri Tudu di sana, konsentrasi dengan Dio. Rutin belakang dan lima, secara bagus. Kembali pasal 378 penipuan dilakukan. Sudah bagus DJ tadi. Nomor poin bagi tim bola voli dari Persib sama Moses Bro. Konsentrasi nak angkat pelan saja kali ini masih kuasa Dio. Kali ini kembali bola cukup taktis dan sudah Dio. Sudah mengisah pergerakan pemain dari Persib. Kembali poin dapatkan menjadi 11-9 Maroton. Konsentrasi ada Sopian di sana masih Pian. Resip Abrot ada bagus ke Yahoo. Masih di luar biasa. Kali ini ada Arso Kilometer. Sayang sekali terlalu menjabah keluar. Kembali kita saksikan berapa poin menjadi 10 11 persaruhis belanja jarak Dio Pani Adi kasih. Wow, kali ini kombinasi Lovak Dio kembali berapa angka menjadi 12-10. Kita saksikan kali poin kita tersaji di set yang kedua. Ada Dio Pani Adi kasih persaruhis belanja jarak. Oh, berapa tendang semua dari CACNG Cacing. Berapa poin kembali menjadi 11-11 kali ini. Pergerakan nomor 8 di sana. Ada satu shooter dari Andre Yuniko. Masih Andre angkat servis lawan resip Rino Dio Pani Adi kasih. Oh! Dia pusing. Kita saksikan di sana masih. Poin dapatkan dari 13-11 kali ini. Sampai setelah ada Febri turun. Sayang sekali gagal Febri. Kembali poin didapatkan menjadi rolas-rolas Ramadan. Kita saksikan di sana ada Chondro. Chondro kali ini dasar mencoba tak pernah selamatkan kali sang Ibiru Dio Pani Adi kasih kali ini. Ho ho! Apa yang terjadi kembali permainan bola yang cerdas dari Simon Edo. Kembali mendapatkan menjadi 14-14 Ramadan. Satu pergerakan dari Nova. Masih Nova 55 bola Mikasa di sana ada Nova. Angkat pada resip sang Ibiru Yuka. Kali ini bagus cacing. Luar biasa kali cacing. Sudah melibat kualitasnya Cacing pada maka menjadi 13-14 satu angkasa yang tertinggal. Masih bulan dikonsen Cacing konsentrasi CACNG Cacing. Servis belanja dari sana sama kasa Alibiro. Ada Dio Pani Adi Arso nyok. Sayang sekali terlalu gelodong keluar Arso. Kembali kuliah berangkali di angka 14 kodo. Masih angkasa pakai ada CACNG kembali Cacing. Servis belanja dari Cacing resi Rino. Ada Dio Pani Adi Simon itu. Kali lepas dari blok-blok akurat, kembali penjelapkan menjadi 15-14. Leading satu angka tim bola voli dari Hitso Utro Wargi. Arso kembali dengan servis Arso. Masih balikan dengan baik bagus ya. Ho ho! Kita saksikan penjelamatan jangkauan akurat dilakukan. Pergerakan dari Kaveri tadi. Kembali leading 2-16-14 tadi. Arso di sana servis protik bahkan Chondro. Mencoba. Oh, sayang sekali gagal. Kembali penjelapkan menjadi 14-14 Proton. Meninggalkan 3 poin sementara di tim bola voli dari Tejo Putro Negeri Arso. Sayang sekali Arso gagal. Angkat cuma-cuma didapatkan tim bola voli dari Parigesit. Kali di angka 15-17. Pergerakan quicker di KPR ini. Masih KPR ini malam bola Mikasa KPR. Resip Rino Salim Biru Giovanni Adi tahu menurutnya. Luar biasa Simon Edo. Kembali pun didapatkan menjadi 18 musuh 15 Proton. Satu pergerakan nomor 25 di sana ada. Sudah Simon, masih Simon tiba-tiba bola di sana meninggalkan tiga angka Simon. Sabik saudara Yuka, Yuka kembali ada bagus. Yo! Kalau dengan kontantan kodutan sudah cacing, respek tajam dia gagal ganti situasi pemain dari Tejo Putro. Kembali mendapatkan dari 16 musim 16. Pasar remis pertama pelan angkat kali. Hei, ada Dio Pani Adi Arsonya Bapak. Yeay!
Ali Arso berhasil angkat begitu bola voli dari Tejong Umro, berikan dribbling belum angko menjadi 19-16. Satu pergerakan dari Sofian kali ini masih Pianti mantap bola Mika Sapian akan ke tengah resip juga ada bagus tambahan dikurung dipatalkan sempurna kuis seperti yang dilakukan si Andre Yuniko tadi. 20-16 telok satu rasa suwet kita saksikan ini Mas Arapian pelan saja servisan dilakukan amankan sang Ibiru kembali akan kena kita apa itu jadi ini blok yang keluar serta jam dari Condro Kirono kembali akan dilapatkan di bola voli mengejar asa akan terdiri pari kesit para Fumito di angka 17-20 kali ini resit angkat kena Giovanni kali ini perempatan bola yang sempat akurat dari Nova berapa angka kembali bagi di bola voli dari Tejo di angka selikur itulah sorotan Giovanni Adira kasih bisa terkirim oleh Jawa Tengah angkat kena bagus kali ini Mak Kelawi bola keluar kembali rolikur musim itulah para penonton. Setelah sudah satu pergerakan Giovanni Adira kasih kembali melambung jauh pindahan cacing kuasa dengan sempat kali ini ya Jabah Baye masih dipen pasien akurat kali Nova mencoba selamatkan kali ini lagi di angkat kena angkat cacing kembalikan blok sempurna luar biasa kembalikan dengan baik yo kali ini satu spektacor dari Condro Kirono kembali berapa asal bagi tim bola voli dari Parikesit Wolulas Rolikur Ramon pergerakan dari Andre Yuniko di sana saya mencapai Andre Yuniko ada Gio Arso Parikesit musuh Tejo Putro sudah boleh klik untuk memainkan Bujuni Tonggo iya Rikbenu memainkan Bujuni Tonggo mau ngerti kok yo, kali ini kita saksikan Mas Rayuga di sana. Konsentrasi mana kena jabah Bayu. Berhasil digurung di blok dengan semua set point. Patikur musuh bola. Kita saksikan di sana masih konsentrasi Febri tunggu pelan saja masih akan kena. Lagi lagi bagus yo. Penempatan bola yang cukup semurna dari pemain Parikesit kembali bagi dapatkan menjadi 19 Patikur menonton konsentrasi Condro Kirono sambil servis luar biasa resi meridu sali biru Giovanni Arso dibaca dikurung dengan sempurna kembali pun dilapatkan menjadi 24 Patikur masih Condro Kirono di sana kembali dengan clothing sambil satu gagal.